Terdengar suara gemuruh di dalam kabin. Guruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dibukakan pintu-pintu rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya mau cek kembali lahar belakang sebelah kiri untuk Vios 5 Gen 3 yang dulunya pernah saya buka dan isi gomo atau grease karena bunyi dengung. Setelah pemakaian 5 bulan itu ada gejala, ada kedengaran tapi sedikit ya, bunyi gemuruh di bagian belakang sebelah kiri. Oleh karena itu saya mau cek kembali laharnya, apakah grease-nya perlu ditambah atau bagaimana? Yuk kita cek. Pertama-tama nanti kita akan buka ban. Kita akan buka bannya, kemudian buka tromol, baru kita keluarkan laharnya. Sebelum melepas ban, pastikan mobil terdongkrak dengan baik. Kemudian diwajib ya ada pengganjal tambahan selain dongkrak supaya lebih aman. Sebelum buka tromol harus kita lepaskan dulu handbrake atau rem tangan agar tromol bisa ditarik keluar. Jika kesulitan membuka tromol, gunakan baut 14 yang dipasang di depan tromol, kemudian diketok pakai tangan, maka tromol akan miring, kemudian lebih mudah untuk dilepas. Dan untuk membuka baut lahar, ada terdapat 4 buah yang terpasang, dan dibuka menggunakan kunci ring pas 14. Untuk membukanya terkadang susah karena keras, maka dibutuhkan palu atau martil untuk memudahkan melepas bautnya. Jika masih kesulitan untuk membuka baut lahar, maka bisa menggunakan cairan seperti WD atau sejenisnya untuk melumasi baut yang susah dibuka. Setelah 4 buah baut lahar terbuka, maka lahar sudah bisa ditarik keluar
Seperti pada video ini, nampak laharnya sudah terlepas. Ini kelihatan ya, ada sedikit grease yang keluar dari celah. Sekarang kita buka penutup lahar bagian belakang menggunakan obeng plat ya. Nah, setelah terbuka, nampak di dalam lahar ada grease, namun kelihatannya grease-nya sudah sedikit berkurang ya, karena waktu saya mengisinya 5 bulan yang lalu itu full, penuh, sekarang sudah mulai berkurang selama pemakaian kurang lebih 5 bulan. Oleh karena itu, ini kita harus mengisi kembali dengan grease yang baru. Kelihatan ini dari celah-celah, biasanya di sini ada keluar grease. Namun nanti pada saat kita mengisi grease pada lahar ini, pada saat kita menutupnya, sebagian grease akan keluar di celah tersebut. Setelah grease diisi, kita tutup laharnya dengan cara menggetok pakai martil atau apa saja yang bisa digunakan untuk menutup rapat lahar tersebut. Nampak keluar grease yang lama di celah lahar akibat tekanan dari dalam ya, tekanan udara dari dalam lahar menyebabkan grease yang lama yang sudah sedikit mencair keluar di celah lahar dan terisi dengan grease yang baru. Pastikan penutup lahar tertutup dengan rapat, dengan baik, dan sebelumnya dibersihkan lagi sisa-sisa grease yang masih menempel. Dan ini bisa digunakan 5 bulan lagi, asal kita bisa mengontrol ya kondisi dari lahar tersebut dengan cara mendeteksi dengan suara yang terdengar dalam kabin. Lahar sudah siap untuk dipasang dengan adanya grease yang baru, maka lahar tersebut putarannya agak padat, lebih padat lagi karena grease-nya di dalam penuh dan grease yang baru itu masih padat sekali. Sekarang kita lakukan pemasangan kembali. 4 buah baut kita pasang di belakang, kemudian kita kencangkan dan untuk meyakinkan bahwa baut sudah terpasang dengan kencang,
maka kita perlukan sedikit tekanan dengan menggunakan martil atau palu untuk mengunci baut tersebut. Setelah pemasangan 4 buah baut lahar, kita bersihkan sekalian lepas tromolnya dari debu-debu kotoran yang menempel, dan kita semprot dengan pelumas WD agar fungsi dari rem tromolnya bisa lebih baik lagi. Kemudian kita pasang tromolnya dan kita pasang spacer, kemudian kita pasang bannya. Oke, sudah selesai pemasangan, sudah rapi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.